Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'fika rabbuka fatardha. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'auna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul 'adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari sepegelah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nabilatan Azara. Di sini saya akan memberi sedikit ilmu pengetahuan kepada sahabatku semua mengenai keutamaan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dan bulan Ramadan adalah bulan sangat-sangat mulia. Pada bulan Ramadan, seluruh umat muslim dunia akan berlomba-lomba untuk menjalankan amalan ibadah dan amalan kebajikan. Adapun beberapa keutamaan yang harus kita lakukan dan harus kita ketahui. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Ya Ramadan, jinailaika bil gufron. Ya Ramadan, jinailaika bil gufron. Seperti namanya bulan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini untuk menjadi petunjuk hidup bagi umat muslim dunia. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Segala amalan ibadah dan amalan kebajikan yang pernah kita lakukan akan dilipat gandakan atau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Malam ini hanya ada pada bulan Ramadan saja. Dan hal ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfisa. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Apakah kamu tahu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan. Segala dosa di masa lampau yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syarat, yaitu rajin menjalankan ibadah dan taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang menjalankan salat pada malam Lailatul Qadar dengan mengharapkan iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya seluruh dosa-dosanya di masa lampau akan diampuni. Yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana seluruh pintu neraka akan ditutup rapat-rapat. Sementara pintu surga ditutup lebar-lebar untuk kita yang rajin menjalankan ibadah dan menjalankan amalan kebajikan. Maka dari itu, sahabatku semua, marilah kita menambah amalan ibadah dan amalan kebajikan untuk menjadi bekal di masa depan serta menggapai ridho serta berkah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum dari saya. Mohon diambil hikmah baiknya dan buah hikmah buruknya. Semoga setelah ini kita dapat menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kultum dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, sebelum menutup kultum hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Mencari pandan di waktu siang, selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk sahabatku sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.